Baik, kembali dalam cerita tadi kita bercakap berkaitan dengan Kampung Baru, tapi ini jauh sikit. Dan kita tahu sejak beberapa bulan ini Wani Esra Wani sangat dekat dengan Sarawak kan, dan juga dalam masa yang sama kita ada juga dulu yang mungkin dia buat rupawan, tapi sekarang tak ada dah rupawan tu, dan menjadi kawan saya sekarang ini di studio bersama dengan Syaf Syukri. Terima kasih Syaf. Dan sebelum ini Syaf membuat liputan penuh Hari Malaysia yang mana Sarawak menjadi tuan rumah. Tapi dalam masa yang sama banyak liku-liku cabaran yang dihadapi oleh Syaf Syukri ketika berada di sana. Kalau dekat depan TV mungkin kita nampak tak ada sesuatu pun yang berlaku. Tapi di sebalik itu, satu gambar saya nak tunjukkan kepada anda. Ini gambar yang terpaksa, saya tak tahulah sama ada Syaf Syukri yang tukar tayar dia ke ataupun orang lain. Ini ketika hendak membuat liputan, terpaksa duduk di tepi jalan bersama dengan tim yang lain untuk tukar tayar kereta. Ini apa cerita? Masa nak pergi mana ni Syaf? Baiklah Aisan, kami tiba di Sarawak tanggal 12 hari bulan. Nah, 12 hari bulan. Dan 13 hari bulan kami bergerak. Mula saya adakan saya bertemu dengan seorang pereka fashion tempatan iaitu Nengko Razali. Okay. Kisah Nengko Razali boleh ikuti petang ni di Awani Sarawak jam 7 petang. Tapi apa yang berlaku sebenarnya menerusi gambar yang Aisan tunjukkan tu, sebenarnya dalam perjalanan pulang dari Sematan nak ke Kuching, kami ke Sematan untuk bertemu dengan kumpulan etnik minoriti iaitu etnik Salako. Etnik Salako ni merupakan salah satu daripada puluhan etnik yang ada di Sarawak lah, tapi kurang diketahui sebab bilangannya sedikit, Aisan. Sangat minoriti. Jadi kami ke kampung Puih untuk bertemu dengan etnik ini secara langsung, dan kami sempat menemu bual ketua kampung di sana dan mengenali budaya mereka dengan lebih, orang kata dengan lebih lanjut lah. Tapi dalam perjalanan pulang tu, waktu dalam kereta, saya sedang baru nak tidur sebenarnya sebab dalam politik hari tu hari yang panjang kan. Saya cakap, saya bertanya dengan cameraman saya apa yang terjadi sebenarnya, sebab dia dengar bunyi klok 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 macam tu. Okay. Lepas tu dia kata tak ada apa-apa, saya cakap cuba stop kita tengok. Saya tutup tengok, adalah paku yang tersergam indah di tayar ni. Jadi tayar kami bocor, tapi disebabkan kami berada di kawasan kampung, sukar untuk kami mendapatkan pertolongan. Satu lagi, walaupun line telefon agak lancar dekat situ, tapi yelah, kita tak ada tools yang ada yang cukup untuk nak buka tayar ni. Tapi alhamdulillah selepas 20 minit ke 30 minit berada, orang kata tersadai di tepi jalan tu, tayar pun telah berjaya ditukar. Tapi bukan saya lah, juru kamera atau rakan setugas saya di sana iaitu Syafiq yang menukar tayar ni. Tapi sebenarnya banyak lagi cerita lain yang diceritakan. Tapi ini sebahagian daripada apa yang berlaku di sana lah. Ini sebahagian. Waktu tukar tayar tu Syaf kat mana? Saya berada di situ sebab yang ambil gambar ni Syaf. Saya ambil gambar ni, betul. Okay. Kalau tak ada Syaf, tak dapatlah gambar tak tadi gambar kan. Okay. Baik, itu cerita di sebalik yang berlaku dalam liputan. Tapi dalam masa yang sama Syaf, sebenarnya ada cerita lain yang Syaf buat. Betul. Mungkin ada visual yang kita nak tunjukkan. Bertemu dengan pereka fashion. Saya tengok ada visual Syaf ada mencanting batik. Dan juga ada gambar. Sebab Sarawak ni yang seronoknya ketika membuat liputan itu, bukan sahaja kepelbagaian dia, tapi macam-macam. Betul. Benda yang kita ada. Kalau ini apa yang boleh Syaf kongsikan? Okay, macam Aisan cakap, bukan sahaja kita tak boleh tengok Sarawak ni sebagai satu negeri yang penuh dengan elemen kebudayaan, kelainan dan juga keunikannya sendiri. Sebab orang di Sarawak, masyarakat Sarawak sendiri begitu kreatif, Hasan. Mereka tahu bagaimana nak menggunakan sumber-sumber alam semula jadi khususnya, dan juga sumber seni warisan ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk yang lebih moden, contemporary. Dan ini mendapat permintaan yang sangat luar biasa. Seperti yang di visual ketika ini, saya bertemu dengan Nengko Razali yang merupakan pengasas kepada jenama Nengko Razali, mengeluarkan scarf-scarf yang menggunakan image ataupun motif tradisi Sarawak. Dan seterusnya, Nengko Razali juga merupakan pengasas kepada jenama Hidayat. Hidayat ni kalau saya nak tahu, dia mengeluarkan baju lelaki, baju wanita, scarf, minyak wangi. Tapi semua berasaskan, seperti saya cakap tadilah, berasaskan image dan juga keunikan apa yang ada di Borneo. Cerita kisah-kisah masyarakat terdahulu diterjemahkan kepada bentuk. Inilah corak-corak yang ada pada baju dapat dilihat ketika ini. Dan apa yang Aisan dapat lihat itu ialah curahan idea yang diinspirasikan daripada pesta benak yang diraikan di Sarawak pada setiap tahun jugalah. Itu diterjemahkan kepada bentuk baju lelaki, baju wanita, jadi dress
scarf dan banyak lagi, San. Betul, Syaf. Ini yang kita sebut inovasi. Bila kita menginspirasikan daripada sesuatu kan, dan kita terjemahkan dia dalam bentuk fabric dan sebagainya. Saya rasa sangat menarik. Selain daripada cerita berkaitan dengan fabric ini, apa lagi yang saya nak kongsi? Banyak yang menarik. Saya sempat bertemu dengan seorang pelukis, Narung Daun. Okay. Namanya sangat besar di Sarawak sebab kita tak tahu di Semenanjung siapa pelukis terkenal di sana, siapa breaker fashion terkenal di sana. Jadi Narung Daun merupakan seorang pelukis yang saya travel dari Kuching menuju ke kampungnya tu hampir satu jam jugalah. Jadi di situ kami melihat lukisan-lukisan ini ya, Narung Daun yang menggunakan kain sutera. Oh, yang ni saya ingat tadi, cantik batik. Bukan cantik batik sebenarnya. Tapi menggunakan kain sutera mengolah idenya. Apa yang menarik sebenarnya mengenai Narung Daun, setiap lukisan yang dihasilkan Ihsan menggunakan imej Sarawak satu, dan kebanyakan lukisan yang terjual memang menggunakan imej burung kenyalang, kepala burung kenyalang saja, bukan penuhnya burung kenyalang, kepala burung kenyalang dan diterjemahkan kepada bentuk kontemporari yang lebih moden. Dan lukisannya Ihsan bukan setakat terjual di Malaysia Ihsan. Saya kagum sebab lukisan ini dah sampai ke Scotland, dah sampai ke Amerika Syarikat, dah sampai ke England, dah sampai ke banyak negara-negara lain di dunia ini. Dan harga paling murah Ihsan untuk satu lukisan ialah 8 ke 9 ribu ringgit Ihsan. Itu paling murah. Bayangkan bagaimana dia bijak menggunakan lakaran ataupun image sumber warisan ini kepada satu bentuk yang lebih moden dan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Kalau kita cakap paling murah 8 ke 9 ribu ringgit, apa yang boleh kita terjemahkan daripada 8 ke 9 ribu ringgit tu? Susah nak buat ke ataupun susah nak lukis ke, ambil masa yang panjang ke? Dia sebenarnya Ihsan, dia bergantung, macam saya tanya sendiri kepada Miss Narung Daun ni. Bukan kalau orang melihat lukisan ni, sebab kita biasa kalau kita tengok lukisan kita nak tahu apa maksud di sebalik lukisan. Kadang-kadang kita tak faham apa yang dimaksudkan. Tapi proses tu Ihsan, proses kreatif itu memerlukan satu jangka masa yang sedikit panjang dalam tempoh 2 ke 3 minggu. Dan juga kalau nak menghasilkan satu lukisan tu, dia satu tu saja Ihsan. Jadi tak boleh ada lukisan yang lain. Faham tak? Maksudnya satu dihasilkan, itulah dia satunya itu. Memang kalau Ihsan beli, Ihsan lah satu-satunya pemilik tunggal lukisan tersebut. Tak ada kopi-kopi yang lain lagi. Itu sebabnya jadi mahal Ihsan. Dan satu lagi Ihsan saya nak berkongsi, saya juga bertemu dengan seorang ini kalau boleh saya nak katakan kepada pembuat kraft tangan lah, nama dia Ranong Peru. Okay, Miss Ranong Peru ni, bila kita tengok juga hasil apa yang dihasilkan, hasil apa anyaman tangan kait yang apa ni, dia turut mengait lah, menghasilkan satu kraft yang diterjemah dalam bentuk kontemporari juga. Apa yang membanggakan Ihsan, saya sebagai anak Sarawak sendiri, saya mendengar pencapaian beliau. Kita tak tahu, mungkin ramai tak tahu siapa Ranong Peru. Tapi Ranong Peru pada tahun 2014 mencipta sejarah apabila kesemua kraft-kraft tangan yang dihasilkannya itu terpilih untuk dipamerkan di Brazil sempena dengan Piala Dunia 2014. Dan Ihsan, delegasi Brazil menggunakan design-design Ranong Peru ini untuk dijadikan scarf, untuk dijadikan topi, untuk dijadikan bag. Dan selain daripada di Brazil, Venus William juga pernah memiliki salah satu hasil kraft tangan Ranong Peru menerusi acara amal tenis yang diadakan di Hong Kong. Jadi itu pencapaian yang orang tak tahu. Jadi kalau kita tak gali sendiri cerita-cerita menarik di Sarawak ni, orang luar takkan tahu. Betul. Dan daripada tayar pecah tadi kan, sampai ke jumpa Ranong Peru dan sebagainya, bila dah penat, Syaf jumpa dengan satu gambar ni. Dia bukan jumpa satu gambar, dia jumpa dengan makanan ini. Ini kegemaran saya ni sebenarnya. Ini setelah penat. Ini yang setelah penat lah waktu yang gali malam tadi. Yang lepas gali 3 story tadi tu. Okay. Sambil berada di salah satu jambatan Daruhana. Betul. Sambil menikmati aiskrim gula apung. Ini juga merupakan sesuatu yang mungkin masyarakat di Semenanjung tidak pernah merasai sendiri apa kenikmatan, apa sedapnya aiskrim gula apung ni. Kerana hanya ada di Sarawak. Jadi kalau anda ke Kuching atau ke bagian-bagian lain di Sarawak, sekiranya anda berjumpa dengan penjual aiskrim yang menjual aiskrim gula apung, dapatkan aiskrim gula apung kerana rasanya cukup berbeza, cukup manis, cukup sedap dan rasa tu takkan dapat di sinilah. Dan bila Syah bercerita macam ni, dia rasa teruja. Kadang-kadang kita pergi Sarawak, kita terfokus ataupun pergi ke satu tempat contohnya. Betul. Dan orang hanya tahu, biasanya orang hanya tahu laksa Sarawak dengan mi kolok. Mereka tak tahu makanan lain ni San. Kek lapis. Kek batik tu saya buat. Kek lapis Sarawak, betul. Kek lapis, okey. Betul. Dan juga Syah bukan pergi bersorangan. Ini tim bersama dengan Syaf Syukri. Betul. Dekat situ ada Hasimi, ada Asim Hasan, ada
Ada kita ada juga program kita AB Uzzah dan juga Airul. Airul. Inilah tim-tim bukan tim-tim. Ini adalah tim Sarawak yang berada di sana. Mm-mm. Selain membuat liputan Hari Sarawak, mm-mm, dan juga mereka menggali seperti Syaf sebut tadi cerita-cerita lain. Betul. Kan? Lepas ini bila lagi pergi ke Sarawak? InsyaAllah kalau diberi peluang saya nak sering berada di sana lah, yeah, sebab ini apa yang berlaku di Kuching, kita tak tahu lagi apa yang berlaku di luar Kuching sebenarnya, yeah. Macam bulan lepas saya ke Lawas, mm-hmm, saya berkesempatan untuk bertemu sendiri pembuat kraf tangan yang menghasilkan kraf tangan, mm-hmm, berasaskan kulit pokok Ihsan. Pokok tu dihasilkan menjadi kraf tangan. Mm. Itu sesuatu yang berbeza yang tak ada di sini juga. Betul. Ihsan. Yang tu kita akan kongsikan, mm-hmm, mungkin di lain cerita. Terima kasih Syaf Syukri. Saya rasa banyak Ihsan kenangan yang Syaf Syukri tinggalkan di Sarawak. Dan juga diperoleh. Terima kasih kepada anda yang menonton cerita waktu ini. Itu saja yang sempat saya kongsikan. Kita jumpa lagi. Sekian dulu untuk cerita. Saya Ihsan Hayat. Assalamualaikum.